Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Rama Gigi Putri Cantika. Nah sahabat, kali ini aku mau sesuai request kalian dan sesuai di judul. Kalian banyak banget gitu loh, yang nyuruh aku untuk Kak Keke tolong dong bikin video menggunakan semua barang yang dari makeup saset-sasetan kayak gitu loh. Nah, aku tuh bingung sebenarnya makeup sasetan kayak gimana sih. Terus waktu itu aku googling, maklum lah ya agak katrok. Aku waktu itu agak googling gitu. Oh alah, ini tuh makeup sasetan. Tapi aku kan banyak kalian yang nyuruh aku beli produk Sis to Sis. Banyak juga yang beli nyuruh aku beli produk Moko-Moko. Nah, karena desaku ini desa kecil yang aku cintai, yang aku sayangi, dan aku kemarin itu cari di sekitaran sini Sis to Sis banyak banget, maksudnya di Indomaret, Alfamart itu Sis to Sis adanya cuma separuh. Terus aku cari Moko-Moko adanya cuma separuh juga. Terus aku pikiran, kalau misalnya separuh-separuh, kalau misalnya digabungin bagus nggak ya? Dan aku kepikiran lagi, oh iya, banyak yang bilang kalau misalnya bikin make up menggunakan produk sasetan. Ya udah, jadi di judul aku kasih make up menggunakan semua produk yang sasetan. Gitu loh guys. Nah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk kita ke videonya. Sebenarnya bukan sasetan sih, tapi nggak apa-apa lah ya, karena aku nggak pakai moisturizer, takut gitu. Ini aku mau cobain sih, kemarin aku juga beli ini aja sih sebenarnya. Aku pakai PC Aqua Beauty Protect Mist Triple Beauty Protection Hydra Active Antioxidant 10 Hours Makeup Look. Nah, ini aku pakein. Seger banget. Oh, aku ingat. Ini aku dulu pernah punya ini itu. Nih, bentar ya. Aku ambil dulu ya. Nah, aku ingat teksturnya sama banget kayak yang punyaku. Ini punyaku yang lama. Sama banget rasanya itu kayak agak-agak lengket-lengket, terus kayak rasanya itu pokoknya sama banget gitu. Berarti ini cuman ganti packagingnya. Menurut aku ini yang packaging lama, ini yang packaging baru. Okay, next aku mau swatches dulu satu persatu ya. Maaf ya kalau misalnya banyak ngemeng gak jelas. Okay, aku mau swatches Sis to Sis-nya dulu. Ini Sis to Sis-nya pertama ada Baby Cream with UV Filter nomor 1 natural gitu ya. Oke, aku mau coba swatches itu di sini. Kalau BB Cream-nya itu ya lumayan lah ya, rada nyambung ke kulitku. Terus ada yang Sis to Sis. Ada yang Sis to Sis yang nomor 2 Pink Orchid Lip Cream, guys. Ini lip cream ya, lip cream kesukaan aku. Aku karena aku tadi udah comot dikit. Nah, terus ini ada juga ini bagus nih warnanya, aku suka banget nih. Ini cocok untuk kalian pakai sehari-hari. Cocok banget kalian pakai sehari-hari. Nah, terus aku habis itu mau pakai Sis to Sis yang eyeshadow Coco Blend nomor 02 ini. Creamy eyeshadow long wear, creamy eyeshadow. Nah, ini itu kayaknya itu menurut aku eyeshadow-nya itu
bagus loh warnanya. Tuh kan, bener kan apa yang aku bilang. Nih warnanya, shadownya itu glitter-glitter bagus gini loh menurut aku. Ini gampang, nanti ini bisa diakalin, dijadiin kan. Walaupun shadownya satu doang, tapi kan bisa pakai lip creamnya untuk jadiin tambah-tambah imbuhan eyeshadow gitu. Terus saiki aku beralih ke moko-moko. Moko-moko nih aku duwe, kok bahasa Jawa toh? Moko-mokonya aku punya itu adalah yang Precious Lip Cream. Ini yang Lush Red. Lush Red. Apalah itu ya. Monggo. Oke. Wow, menurut aku warnanya itu terlalu merah, tapi enggak apa-apa, ini bisa dijadiin ombre karena bagus banget menurut aku. Kalau warna ini tuh dijadiin ombre itu bagus, guys. Oke. Okay. Nah, oke okay guys, setelah itu aku mau pakai mau swatches lagi itu moko-moko My Precious Lip Cream yang Dream Nude Pink. Nah, ini loh warnanya itu yo cuantik menurut aku, ini cocok untuk sehari-hari. Aku tuh suka banget warna lipstick yang warnanya itu kayak gini, nude pink, nude peach kayak gini, aku suka banget. Nah, terus ini ada moko-moko. Ada moko-moko yang My Precious mascara yang Midnight Black. Ini gimana cara swatches-nya ya? Mohon maaf, aku kalau swatches mascara agak rempong. Kayak gini, hitamnya itu yang lebih, warnanya itu lebih ke abu-abuan. Aku lihat yang di sini ya, yang di sini. Nih. Hitamnya itu lebih ke arah ke abu-abu, tapi enggak yang abu-abu banget gitu. Terus aku mau swatches moko-moko My Precious kontur yang Cocoa Coffee. Kaget. Wah, ini warnanya warna kulit banget. Ini kalau misalnya campurin sama BB cream-nya itu bakalan bagus. Seto Dek meneng Dek, aku Dek nge-review iki lho. Sorry guys. Ini kalau misalnya dicampur sama BB cream-nya ini warnanya itu agak lumayan cocok sebenarnya sama kulit wajah aku. Tapi campurnya sedikit aja. Lah kakek nih suka kegelapan. Oke guys, langsung aja kita pakai satu per satu. Nah, oke guys, pertama-tama aku mau yang pakai BB cream-nya ini. Iya, Dek. Mau wis bar tak mangan ngono lho. Jelek mangan. Lah apa cek? Lah apa cek? Lah aku wis luwe. Sik yo guys, sorry. Oh, pokoknya di wasret-wasret ngene sik. Nah, kok kuale? Sorry. Moncrot. Sorry, peleme moncrot mau. Ditutul-tutul sik, guys. Aku pakai beauty blender ini dari Masami Suko. Nah, kayak ngene iki. Ini teksturnya lumayan ringan, enggak yang berat-berat banget kok menurut aku. Cocok untuk dipakai sehari-hari. Terus warnanya bagus menurut aku. Oke, next ke contour. Aku langsung ke contour apa shadow ya? Kayaknya aku shadow dulu deh ya. Aku lagi pengen make shadow yang kelihatan nih kok beda loh. Berbeda. Aku pakai konturnya, untuk eyeshadow, untuk base eyeshadow-nya. Karena warnanya itu warna-warna lumayan agak nude-nude gitu loh. Blend dulu.
pakai brushnya pakai bambu kit brush set yang kayaknya ini blending brush gitu loh, makanya gede. Terus aku mau pakai yang lip cream loose red lash. Titi edit ini aku hake-hake, kalau hake-hake baraknya ora kena di blend. Yuk, kena sih, ini termasuk menurut aku gampang di blendnya ya produknya, enggak yang susah-susah banget gitu loh, enggak harus ngeblend gitu loh ngeblendnya. Nah oke okay guys, setelah itu aku mau pakai BB creamnya, aku jadiin apa ya, ini ya untuk ngebuat supaya ininya itu pas untuk dikasihin nanti warnanya yang satunya. Oke okay. Lanjut ke mana tadi yang eyeshadow-nya. Oke. Okay. Aku mau. Oke, okay, setelah itu aku mau iniin. Setelah itu aku mau pakai yaitu adalah maskara. Aku mau pakai maskara. Ini maskara dari Moko Moko yang My Precious Mascara yang Midnight Black. Nah, oke okay, sahabat, setelah matanya selesai, aku mau pakai maskara ini juga ke alis. Nongolannya alis. Tapi pelan-pelan aja ya, karena bulu alisku itu tebel gitu. Nah, setelah itu aku mau pakai yaitu adalah contour. Oke, okay, aku mau pakai contouring. Ini konturnya lembut banget menurut aku. Nah, oke okay guys, aku mau tap-tap dulu konturnya. Konturnya guys, aku suka konturnya itu di bagian hidungku karena bisa nyesuaiin gitu loh guys. Nah oke okay, sahabat, nah menurut aku konturnya ini, konture ini itu gampang banget untuk di blend. Dan sekarang aku mau pakai yaitu lip creamnya yang Moko-Moko yang Dream Nude Pink, karena menurut aku ini bagus warnanya untuk aku jadiin blush on gitu loh. Oke, di blend, mudah-mudahan gampang ya, kebanyakan guys nggak apa-apa. Mbak Keke mah kalau misalnya kebanyakan santai, enjoy, nggak usah dipikirin, nggak usah banyak pikiran, semua bisa diatasi, semuanya bisa teratasi. Seret 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 seret, aku pengennya di tengah hidung aku tuh selalu ada kesannya itu kayak aku tuh pengen banget tengah hidung aku tuh
merah merona, kayak seakan-akan flu gitu loh. Nah, oke sahabat, setelah aku pakai blush on-nya selesai, dan sekarang aku mau pakai lipstick. Aku campurin lipsticknya Sis to Sis yang lip cream pink orchid nomor 02 ini untuk base-nya dulu. Nah, oke sahabat, semuanya udah selesai. Dan sekarang ini aku mau pakai tambahan lipstik aja lagi. Aku dari tadi belum pakai lipstik yang ya udah sih sebenarnya udah pakai lipstik yang warna merah. Cuman lagi pengen cobain lagi aja sih. Ini yang Moko-moko My Precious Lip Cream. Menurut aku make up yang sasetan kayak gini itu kalian bisa pakai untuk kemanapun kalian pergi, karena menurut aku ini itu ya kalian bisa pakai look apa aja dengan semua make up ini gitu. Nah, ini dia final look-nya. Nah, iki ku ya kalian, ini itu bener-bener sebanyak ini kecil banget, menurut maksudnya ini kecil banget bisa dimasukin di tas kalian, kalian bisa pakai kemana aja kalian pergi. Ini tuh best menurut aku. Jadi kalian kalau misalnya pergi kemana-mana terus males banget bawa makeup yang banyak, menurut aku ini recommended dari aku. Kalian bisa pakai look yang visible ini, atau kalian bisa pakai yang look natural. Nah, sekian-segini aja dulu sahabat video tutorial makeup aku menggunakan semua produk dari Sis to Sis. Semoga kalian Sis to Sis dan Moko-moko, pokoknya produk sasetan, semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like, terus komen video apa aja lagi yang kalian ingin aku buatin, serta jangan lupa untuk di subscribe karena subscribe kalian itu membantu aku agar terus mengembangkan YouTube channel aku. Nah, bateraiku langsung habis. Bye bye.